Hey hey kawan-kawan YouTube. Jadi kali ini gue udah bersama dengan artis Kids Zaman Now. Halo. Dalam hari Kartini. Tadi sendiri di dalam ruangan, di dalam seminar ini juga udah sharing mengenai pemikiran mengenai perempuan, kesetaraan, sosok artis. Boleh coba di sharing sekali lagi. Oke. Kalau di luar sana masih ada laki-laki maupun perempuan yang punya pemikiran perempuan, ngapain sekolah? Ngapain pinter? Ujung-ujungnya kita juga di dapur kok. Please buang pemikiran itu jauh-jauh. Kalau memang nanti ujung-ujungnya kita tidak bekerja, karena masalah kita nanti bekerja atau enggak itu kan soal keputusan kita masing-masing ya. Tapi kitalah yang akan bertanggung jawab untuk mendidik anak kita nanti. Karena anak sama ibu akan lebih dekat kan daripada anak sama bapak. Karena bapak harus mencari nafkah, harus kerja gitu. Dan kalau misalnya kita enggak menuntut ilmu, kalau kita enggak punya edukasi yang luas untuk mendidik anak kita, gimana cara kita mendidik anak kita untuk menjadi penerus bangsa? Jadi makanya perempuan itu sebenarnya harusnya lebih cerdas dibanding laki-laki kan? Harusnya lebih dimuliakan. Karena satu, karena menurut Mas Andung nih, dan ini memang benar, perempuan itu punya tiga hal yang enggak dipunyain sama laki-laki. Kita bisa menyusui, kita bisa hamil dan melahirkan, dan kita bisa menstruasi. Tiga kodrat itu yang dihadapi perempuan itu adalah bukan hal yang mudah. Aku memang belum pernah ngerasain menyusui dan melahirkan, tapi aku merasakan tiap bulan kita harus menstruasi. Rasanya hormonnya acak-acakan, kita capek, kita sakit. Dan harusnya perempuan itu lebih dimuliakan dari laki-laki. Seperti Rasulullah bilang, ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Itu adalah contoh bahwa perempuan itu memang harus lebih dimuliakan. Dan buat laki-laki di luar sana, laki-laki milenial yang memang pemikirannya masih sempit dan masih egois, kalau emang gak bisa memuliakan perempuan, at least menyamaratakan perempuan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk menggapai mimpinya. Makanya kamu sebel sama laki-laki yang suka main Mobile Legends? Enggak, aku sebenarnya sebel sama laki-laki yang suka main games tapi gak bisa fokus sama hal yang lain. Jadi cuma games aja tapi kuliah yang gak dipikirin, gak bisa mengetrit ceweknya gak bener. Kayak misalnya, mendingan gue main game daripada gue nganterin mamah gue ke rumah sakit, ya kan? Mendingan gue main game daripada gue ngabarin pacar gue. Itu adalah contoh-contoh yang gak baik gitu. Dari sekarang aja udah lebih memilih game yang sebenarnya manfaat kedepannya gak tahu daripada memuliakan perempuan di sekitarnya. Gitu sih, tapi kalau misalnya main game tapi tetap bisa nganterin mamahnya, tetap bisa berbakti sama mamahnya, tetap bisa ngabarin pacarnya, tetap bisa ngajarin adiknya belajar, itu gak apa-apa. Tapi kalau cuma main game seharian dan gak ngakuin apa-apa, jangan salahin perempuan. Kalau misalnya perempuan putusin kamu gara-gara kamu kebanyakan main game, dan jangan bilang perempuan yang gak pengertian dan bilang perempuan yang complicated. Laki-laki lah yang harusnya lebih gimana gitu untuk memimpin keluarga kan nantinya. Asik banget, gila. Pengalaman pribadi ini kayaknya kalau Maxim nonton dia gak akan main game lagi. Ya, tuh pacar aku ini ya, aku gak tau nonton YouTube lo atau enggak. Kalau misalnya pacar aku dia main games tapi dia masih bisa yang balance gitu, masih bisa yang bantuin mamanya, masih bisa yang bantuin aku, ngabarin aku, gak yang main game saja. Di ultimatum sama Prilly soalnya. Ya kalau dia kayak gitu sih, bye. Buat dapetin seorang Prilly dia udah muda ya. Alright. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Yap, pokoknya maju terus perempuan Indonesia. Semoga bisa menjadi perempuan yang kuat, strong, mandiri, dan bisa menunjukkan kalau kita juga bisa. Kita bukan perempuan yang lemah karena fisik kita gak sekuat laki-laki, tapi kita perempuan yang kuat karena kecerdasan kita. Seperti Prilly ini, oke? Amin. Jadi kalian sebagai fans-fans yang Prilly adalah idola kids zaman now, bukan cuma di ya di fansnya doang si Prilly ya, just kayak Prilly, tapi juga perjuangannya, pemikiran dan juga karya-karyanya. Amin. Sip, dadah. Sampai jumpa.